Ya oke okay, teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Di video kali ini saya mau unboxing sebuah alat yang digunakan untuk servis laptop. Ya, ini lumayan mahal karena kegunaannya penting ya untuk memprogram motherboard laptop, khususnya di BIOS ya. Nah, ini dia alatnya. Langsung aja saya unboxing. Ini saya sudah penasaran juga ini tentang alatnya ini seperti apa ya. Oke, unboxing dulu guys. Oh, ternyata dari samping sini. Tuh, jatuh ya. Ya, ini dia. Besar sekali ini baterainya ya. Nggak bisa meletus ini. Nah, ini dia. Terus ini juga. Dan yang terakhir ini sudah habis. Oke. Nah, ini dia alatnya. Jadi seperti ini. Oke, kita cek dulu. Yang pertama kita dapat VGA nih. Ya, kurang lebih berapa meter nih? 1 meter mungkin ya. Ini VGA. Terus di sini ada nih adapternya teman-teman ya. Adapternya di sini juga adapternya. Kita taruh sini dulu. Seperti ini. Ini terdapat ya ini USB kabel dikonekkan ke laptop. Dan ini juga dapat penjepit ya. Dapat penjepitnya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, yang terpenting di sini alatnya ini. Alatnya di sini tapi kok kayak gini. Kayak KW gitu ya. Ada menurutku build-nya ini kayak bajakan gitu ya. Dan ini juga kurang presisi juga, entah kenapa ini kayak membuka sedikit, terbuka sedikit gitu ya. Mahal nih teman-teman kayak gini. Tapi kok kayak gini? Tuh kayak ini baru sih, tapi warnanya juga kayak biasanya tuh putih jernih gitu loh. Ini agak agak abu-abuan, agak krem gitu. Dan digunakan pun kayak kurang
Yang penting kita coba dulu aja lah. Hampir 1 juta ya, 1 juta ini teman-teman. Kayak gini. Duh, duh. Aja ya teman-teman, nggak mood saya.